Saya menyampaikan terima kasih pada KPU sudah menyelenggarakan debat pertama. Saya kira untuk pertama kali ini para pemilih mendapatkan preferensi dari cara berpikir apa yang ada di konsep atau visi misi masing-masing. Mudah-mudahan cukup bisa mengedukasi dan masih ada debat-debat yang lain. Kita harapkan masyarakat akan bisa mengikuti terus menerus lah. Mas Ganjar kalau terpilih yakin bakal meloloskan undang-undang perampasan aset? Nah, insya Allah. Mas, ada evaluasi mas mungkin untuk debat selanjutnya dari debat hari ini mas? Iya. Tanya jawabnya lebih banyak. Durasi kurang berarti ya? Iya menurut saya. Mas Ganjar, bukan durasi. Ruang tanya jawabnya yang lebih banyak sehingga kata debatnya akan lebih bisa menunjukkan apa yang menjadi pikiran, refleksi, jawaban spontan karena itu menunjukkan sikap. Mas Ganjar apakah optimistis debat ini akan kenapa? Ganjar puas dengan jawaban. Oh ini bukan cerita puas atau tidak puas. Cara saya mengetahui dan publik mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan sikap seseorang itu aja. Cukup itu mas jawabannya mas. Oh buat saya cukup. Tinggal publik melihat karena yang akan menilai publik. Makasih ya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.